Proyek ini sangat memukau saya. Saya tertarik untuk join program ni kerana saya melihat Cik Faizul ada sesuatu yang wow untuk dikongsikan bersama trainer-trainer di pasaran sekarang. Ada kalanya kita rasa takut untuk berhadapan dengan kegagalan di dalam menyampaikan ceramah di hadapan peserta. Tapi melalui program ini ada beberapa perkara yang saya belajar, terutama dari aspek flow of thought yang dikongsikan oleh Tuan Faizul. Sedikit sebanyak membantu saya membina keyakinan agar dapat menyampaikan dengan lebih confident, dapat menyampaikan lebih baik sebab kita ada flow of thought yang dikongsikan oleh Prof. Faizul. Apa yang saya belajar daripada program ini adalah berkaitan dengan teknik punchline. Itu adalah teknik yang memang perlu diketahui oleh trainer untuk memukau audience. Yang kedua adalah bagaimana menyusun konten. Kerana yang paling penting adalah kesannya kepada trainer dan mereka tak nak buang masa, mereka nak flow yang cantik. Saya dapati memang banyak input-input yang barulah yang saya belajar. Yang sebelum ini saya kurang nampak benda itu dan cara nak menyusun penyampaian kita dalam ceramah yang lebih baik. Apabila sebut perkataan pukau, biasanya dia disifatkan sebagai satu perkataan negatif. Tapi percayalah, kalau anda hadir ke program ini, rahsia ceramah memukau, dia bukan satu yang negatif tapi ialah satu agenda yang sungguh mendahsyatkan yang akan bantu anda menjadi orang yang akan boleh memukau audiens yang mendengar ceramah anda. Inilah masanya untuk kita belajar satu teknik yang baru dan belajar teknik ini daripada orang yang berpengalaman dan terbukti reputasinya dalam industri. Saya pesan mana-mana yang penceramah di luar sana yang ingin menambahkan lagi ilmu, jangan rasa diri terlalu hebat. Kita sentiasa boleh belajar benda yang baru. Ada banyak benda baru yang kita belajar lagi. Program ini memang sangat wow dan sangat memukau diri anda, dan anda adalah orang yang sepatutnya hadir dalam program ini.